Gara-gara Bang Ricci, mobil suatku hilang. Kemarin dia pinjam mobilku. Mobilku pecah ban. Terus mobil itu pergi. Gak tahu kemana. Pokoknya dia harus ganti. Dia harus mengganti mobil suatku yang hilang. Kita telepon dia. Kring 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 kring. Kring kring. Halo, halo Dude. Bang Ricci. Iya iya Dude. Kamu pokoknya harus mengganti mobil suatku yang hilang. Iya 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 iya. Iya, jangan nangis dong Dude. Aku pasti mengganti mobil suat kamu. Oke, guys. Hari ini aku harus pergi ke kota dan kita akan bertanya kepada orang-orang bagaimana caranya untuk mencari mobil suat. Pak sopir. Ya, halo, Pak Dude, Pak Ricci. Aku Ricci. Di mana yang mencari mobil suat? Oh, mobil suat itu kamu harus pergi ke pulau. Di sana ada petunjuk bagaimana caranya kamu untuk mengambil mobil suat. Kamu pergi saja ke pulau. Coba kamu pergi ke sana. Baik, Bang. Akhirnya Ricci pun memutuskan untuk pergi ke pulau untuk mencari tahu caranya mendapatkan atau mencari tahu tempat mobil suat tersebut, guys. Tiba-tiba di perjalanan ayamnya lapar. Bang, aku lapar, Bang. Ya, kalau kamu lapar, kamu pasti mau isi bensin ya. Kamu mau minum, haus ya? Iya, Bang. Oke. Oke, tancap, Bang. Aku punya kekuatan sekarang. Maju, bosku. Antar aku ke kota. Wow, di sana ada kecelakaan. Ayo, ayamku. Ayamku lari gagah berani. Kita harus cepat pergi ke kota untuk... Tapi ayamnya Ricci mati. Aduh, ayamku mati, guys. Jadi kita harus mencari mobil baru. Kasihan ayamku meninggal. Tak lama kemudian Ricci mendapatkan sebuah mobil yang sangat keren. Aku harus pergi ke pulau. Aku punya kekuatan freeze. Selamat tinggal ayamku. Tapi mobil itu masih terus dibawa, ditarik, terjadi tarik menarik oleh pemiliknya, guys. Namun Ricci dengan cekatan membawa mobil itu terus ke pulau. Aku harus cepat mencari mobil SWAT itu. Aku harus cepat mendapatkan kode untuk mencari mobil SWAT itu. Wow, keren sekali si Ricci, guys. Kita akan bertanya sama Abang Tengkorak. Langsung rusak mobilnya, guys. Kalian lihat, mobilnya tercancap di besi. Hei, Abang Ricci. Apa kabar, Bang Ricci? Kamu jangan banyak bacot. Ya, Bang. Tolong jelaskan bagaimana caranya mendapatkan mobil SWAT. Oh iya, Bang. Kamu harus pergi ke pulau itu. Di belakang saya ada pulau. Kamu cari petunjuknya di situ. Wih. Ada kelelawar. Kelelawarnya. Ada kelelawar. Baik, mobilku hilang, guys. Aduh, mobilku sudah dicuri banyak pencuri di kota ini. Ricci pun memutuskan untuk mencari mobil baru untuk menuju ke pulau, guys. Di mana mobilku? Oh iya, itu kan mobil hasil rampokan. Jadi masih ada sopir di dalamnya, guys. Oh, itu mobilku. Mobilku, dari mana aja kamu? Oke. Akhirnya Ricci pun mendapatkan mobilnya kembali, saudara-saudara. Kita akan pergi ke pulau, guys. Kita akan mencari tahu bagaimana caranya mendapatkan mobil SWAT. Itu dia tempatnya. Biasanya di sini ada orang yang bisa memberitahu kita bagaimana caranya mendapatkan mobil SWAT, guys. Cepat sekali. Cepat sekali, saudara-saudara. Pesawat tempur itu. Oke, kamu jalan aja ya. Aku jalan kaki aja. Dia malah jatuh ke air. Ya, mobilku malah jatuh ke air. Apakah di sini ada orang ya? Tidak ada orang di sekitar sini, guys.
Pak, Oasis. Apakah ini petunjuknya, teman-teman? Coba kita ketik. Oasis. Wah, ini cheat yang salah, guys. Coba kita ganti lagi. Sisao, kita balikan, guys. Sisao. Wow. Salah lagi, teman-teman. Oasis bintang bintang. Oke, kita coba ya, guys. Kita tekan bintang. Bintang. Huruf besar ya. Oasis. Wow, salah guys. Pak, salah kamu, Pak. Dia kan hanya patung, teman-teman. Oke. Di sana ada telur raksasa. Ayo kita pergi ke sana. Akhirnya Richie pun pergi ke sebuah, oh bukan sebuah, ada 3 buah gerbang di sini, guys. PO PO PL. Kita coba, teman-teman. PO PO PL. Apakah berhasil? Oh, salah, guys. Coba kita ke sini ya, guys. Oke. Ada huruf Z-nya ternyata. Ayo kita coba tambah huruf Z. Tiba-tiba. Tidak, saudara-saudara. Ini polisi bintang 5. Aduh, akhirnya si Richie menemukan. Oh, itu dia. Mobil SWAT. Ayo kita ambil dia. Ayo kita turun ke bawah. Mobil SWAT. Oh, Richie ditabrak polisi. Kita freeze mereka semua, guys. Ini Richie, bukan kaleng-kaleng. Kita freeze mereka, teman-teman. Gak bisa dilihat. Aku dapat. Akhirnya Richie pun. Coba kita mundur. Aku mau lihat. Dude. Aku menemukan mobil SWAT buat kamu. Bukan buat aku. Buat aku. Iya, buat Seva Dude. Oke. Setelah itu, Richie pun mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan mobil SWAT itu. Ternyata mobil SWAT itu bersembunyi di pulau, saudara-saudara. Richie pun dengan senang hati karena dia tidak boleh gagal lagi. Mobil SWAT ini akan diberikan kepada Dude, guys. Dengan penuh perjuangan yang tak pernah kenal lelah, akhirnya Richie pun berhasil menemukan mobil SWAT yang hilang. Dude, tunggu aku di rumah. Aku akan memberikan mobil SWAT ini kepadamu, Dude. Sampai malam Richie berjuang tak kenal lelah, pantang menyerah dengan semangat. Aduh, mobilnya akan segera rusak. Ayo kita perbaiki. Oke. Mobilnya sudah diperbaiki karena menabrak tiang listrik. Kita jangan bilang Dude, guys. Nanti kita akan kena marah. Oke, awas bapak-bapak. Ini mobil SWAT buat Dude. Aku menghadiahkan buat Dude, Seva. Iya, kita simpan di... kenapa ini? Apa yang terjadi, guys? Masih polisi bintang 5. Mereka terus mengejar kita. Tapi mereka gagal. Karena Richie sudah tahu jalan pulang. Aduh, ada helikopter yang mencoba menembak kita. Kita freeze mereka. Kalian jadi patung sekarang. Kalian jadi patung sekarang, guys. Oke, akhirnya Richie pun sampai di rumah Dude. Ini dia rumah Dude. Dan dia berhasil menjalankan misinya untuk membawa mobil SWAT ke rumah Dude, guys. Oke, teman-teman, kita save game-nya. Terima kasih sudah menonton semuanya. Thanks for watching Seva Gaming. See you next video. Dadah.